maka Tete Hills merupakan destinasi wisata sekaligus tempat nongki dengan pemandangan kota Manado. Terletak di atas Bukit Warembungan, dengan jarak tempuh kurang lebih 20 menit dari pusat kota Manado. Pengunjung disuguhkan dengan pemandangan gunung, laut, matahari terbit, dan tenggelam, pulau-pulau, dan tentunya kota Manado dapat terlihat jelas dari sini. Perlu menyiapkan Rp10.000 per orangnya untuk akses masuk ke Makatete Hills. Itu belum termasuk makanan ya. Untuk parkiran, tidak perlu khawatir. Makatete Hills menyediakan lahan parkir yang luas bagi kendaraan roda 2 dan 4. Tidak hanya kafe, pengelola menyediakan beberapa wahana hiburan seperti ayunan dan sepeda. Namun, sayangnya saat ini, wahana tersebut belum bisa kembali beroperasi dikarenakan masih dalam perbaikan. Harga makanan dan minuman sangat bervariasi dan tentunya ramah kantong. Yang pasti untuk ngopi dan ngeteh cocok di Makatete Hills sambil melihat pemandangan.